Pada pembahasan belajar sempoa yang lalu, kita sudah mengetahui cara menggunakan alat sempoa. Sekarang kita akan belajar dengan menggunakan sempoa bayangan. Sebagai media, saya akan menggambar sempoa pada kertas kosong, yaitu manik satuan atau tiang satuan dan tiang puluhan. Tiang satuan nilainya 0. Ini adalah garis nilai tiang puluhan. Sebagai contoh, nilai 0 adalah tiang satuan ini nilainya 0 dan tiang puluhan adalah nilainya 0. 2 ditambah 7 kurang 3 sama dengan 6. Kosongkan sempoa. 4 dikurang 3 ditambah 6 sama dengan berapa? 7. Sekarang kita menuju ke contoh ketiga. Kita kosongkan semua. 12 ditambah 10 kurang 11 sama dengan 11. Sekian, mudah-mudahan dapat bermanfaat.